Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Andrek mugunan na jamaah sekalian. Puna mate pi mon rapi amak kanam panikin rakai. Andrek mugunan na puna dibungkus upi kai kapang amak kanam panipau. Ante mai kuatu na tala sa cinggara. Na singkam matan de na berharga lalang tala sa tala di berharga iurata. Amu komim para kita makri balakka. Tapi ayah dan ibu sudah tidak ada, sama dengan sebentar ini kita pulang ke rumah dia. Tinggal foto-fotonya ayah dan ibu yang kita lihat di dinding. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga jamaah hari raya Idul Fitri, yang didoakan oleh malaikat adalah ya Allah, jangan terima ibadahnya, pahalanya jangan diberikan, khususnya di bulan Ramadan, hamba-hambanya, hamba-hambamu, yaitu anak-anak yang masih durhaka kepada kedua orang tuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Yang jadi masalah jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada anak di dunia ini kecuali mereka pasti memiliki seorang ayah dan ibu. Bahkan karena ayah dan ibulah yang telah mengorbankan jiwa dan raganya, yang telah mengorbankan apa yang mereka miliki karena hanya ingin melihat anak-anaknya sehat, hanya karena ingin melihat anak-anaknya tumbuh berkembang, hanya karena ingin melihat anak-anaknya menjadi anak yang lebih bahagia, menjadi anak yang lebih sukses, menjadi anak yang lebih kaya, menjadi anak yang lebih berhasil dibanding mereka sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pernah dikisahkan hadirin bahwa salah seorang sahabat Nabi yang biasa duduk-duduk di majelisnya Nabi, bahkan biasa salat bersama dengan Nabi, tiba-tiba suatu hari sahabat ini tidak pernah lagi muncul bersama dengan Nabi, sehingga Nabi mempertanyakannya, antemai sahabatkah yang biasa duduk di tempat ini, kenapa akhir-akhir ini mereka dia tidak pernah lagi kelihatan? Maka balimi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa nakana? Bahwa ibunya saat ini sedang sakit keras, maka sahabat kita itu sedang merawat ibunya. Seorang sahabat Nabi jamaah hari raya Idul Fitri masih mau dan rela ikhlas merawat sang ibu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluangkan waktunya untuk mengunjungi sahabatnya ini. Begitu sampai Nabi di rumah sahabat, ternyata sahabat ini apa najamah hadir, sementara Nabi sa'i ta'inna, yaitu amatna, dengan tangan kosong tanpa ada pelapis. Sahabat ini Nabi sa'i fajana amatna, nabuang ta'inna lewat tangannya bagaikan orang tua membersihkan kotoran bayinya. Karena ketahuan Nabi datang menjenguknya di rumahnya, langsung Nabi sa'i di mana, kemudian mendatangi Nabi untuk berjabat tangan. Tapi apa nagaukan Nabi ta kepada sahabatnya ini hadirin, Nabi tidak berjabat tangan, tapi Nabi mengambil tangan sahabatnya, kemudian dia cium di wajah Nabi, dan Nabi berkata, wahai sahabatku, kau adalah penghuni surga Allah bukan karena sembahyangmu. Kau menjadi penghuni surga bukan karena puasamu. Kau menjadi penghuni surga bukan karena saya adalah sahabatmu. Tapi kau menjadi penghuni surga karena kamu telah berbuat baik kepada ibumu yang sedang sakit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saking pentingnya amakah, saking pentingnya tutoyer rekana karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menyematkan ayah dan ibu ribu kuana, anishkurli wali walidaika, hai hambaku, bersyukurlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada ayah dan ibumu. Sigandengi hadirin, syukurwa mangir karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat syukurwa mangir tutoyer. Apa persebabkan? Nasabah apa nak kicinai ammaka? Apa nak kacinai ambetta?
Apa yang diinginkan orang tua kepada anaknya, pasti itu pun yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Talani totoa irwan cini kanakna godi. Talani totoa tanga irwan cini anakna ia itu lebih bahagia, lebih beruntung daripada kalianna, bahkan akan menjadi penghuni surga. Dan itu yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Ada sama orang tua. Hanya saja akhir-akhir ini hadirin, mungkin karena pergaulan begitu banyak di antara kita, anak-anak kita yang kadang-kadang ayah dan ibunya sepertinya tidak penting dalam kehidupannya. Loe anak-anak kamu nena jamaah Idul Fitri baganna tindro tutuana nampak mindro di balakna. Leba pingandre tutuana nampak lampa tu angandre sing kamu atande na penting ande na berharga tutuana waktu na tanlasa. Neki salah di balak ka jamaah Idul Fitri sedri anak kadang-kadang lala jadi kamaraya na toko na jodi batu pantara. Sakin tiana si untul untul tuana. Alampa bitim ruang makna, alampa bitim ruang bedna pembangunan ngandre. Singka muat andre agakna tutoya dilekanna. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya bersama teman-temannya di luar. Intu orang ah memang baik, tapi ingat. Sekali kita sakiti hati teman kita, kita hianati, kita berikan kata-kata kasar dan perilaku yang kasar, mereka akan mengucilkan dan tidak mau menerima kita selaku temannya. Tapi apa yang terjadi dengan orang tua kita? Meskipun kita tua, orang tua seperti tidak berharga di hadapan seorang anak. Tapi pun anak tarai susah segera anak. Apalagi misalnya garing segera anak, diperhatikan jamaah hari raya Idul Fitri yang dimuliakan Allah. Lebak mikir bunting, netomu pemantanganta, netomu jama-jamanta, mandiri maki sikalere itu tuaya. Tapi perhatikan pun anak tarai susah. Misalnya garing ki, andre narana tinrona tutuaya, andre na nyaman kandre na tutuaya di kampung, kecuali punna lampa kina parakai singkamu atun tak injak anak-anak. Bahkan kadang-kadang tutuaya pernah buat anak lampa maku kau ngajar nak kepanjaga iri boku anakmu, padahal lebak makina pak punting, padahal gitenya hadir netomu anak. Tapi itulah yang ada dalam hati ayah ibu kita, dan semua orang tua pasti seperti itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Perhatikan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala punna garingki. Nai urang-urang tabattu parakai kiri balakka yang kita anggap paling baik dalam hidup ta. Mereka tidak akan merasakan duka yang seperti dirasakan ayah dan ibu. Bahkan ki perhatikan waktu ta susah punta garin, nagi garin ribalak ka. Ruajin tu tahu lalanna di luar, ruajin tu tahu di luar hadir kan kulim perakai ki tanpa kita bayar. Hanya ayah dan ibu. Punna minro yang matam menjagai ki punna garin ki, ambet tak lampa. Punna lampa yang beta, amatta minro. Punna lampa yang matta, beta minro. Tidak ada orang yang sanggup melakukan seperti ini tanpa kita bayar. Bahkan punan ini rakyat lapar di barat garin karena sebab pedegarin tawa hadirin. Antimanya orang-orang bajikah yang hak siang malam kita bersama bercengkerama dengan mereka. Yang tidak pernah kita berikan kata-kata kasar. Yang tidak pernah kita hianati. Tapi orang yang selama ini kita tidak anggap penting di malakah. Bahkan silkamu aja tahu biasa-biasa. Bahkan satu bulan yang lalu. Ini pasuruan datang reki jam pagi singkamu datang reki langiri. Sesungguhnya andre mau pakti si ratiana hadirin segera tua-tua. Punna nena pasuruan na singkamu datang reki langiri pada di langiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Si Allah si minggu kiribalakan dengan perhatikan orang yang paling ikhlas, yang akan menjaga kita 24 jam sembari berdoa siang dan malam kepada Allah hanya dua orang. Ayah ibu kita. Dia lupa kalau pernah kita hianati. Dia lupa kalau pernah kita caci maki. Dia lupa kalau pernah kita tunjuki. Bahkan ni kalau nak lupa yang paling betul pasti mun dibalaka. Nasabatnya kita cinai andre panujuk kaki totoya. Manggeta kapan bapak tanah kulit jitin ribalakan ringa hadirin rah hari lantai ya leri anak tapi amat tak. Selapan bulan kisah puluh bangi. Lalang di tanah demi Allah. Mana ni luah ni pesuruan atas riki jam pagi. Tapi tiba-tiba bagi ikhgar ni ada yang kena ribalakan ringa. Nak lupain palik bak ni anak di amat. Nak lupain palik bak ni sari kena kasar amat.
Andre nak kulit tindro hadir lere batu dan hana. Kalau mangan nak poja ke tindroan lah terampit na nak na. Aka lupa yang malek bagi Pak Risya tindah hadirin. Punatan reka tindroan mana sikit dilek bajara teat rampit na nak na. Kalau mangan na ngalek kadir hama kenapa tindro cidari kadir lagi. Coba perhatikan hadirin. Adakah orang yang satu kali kita sakiti, yang masih mau merawat kita, tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali ibu kita yang tercinta. Sehingga Nabi mengatakan, kepada siapa saya harus berbuat baik wahai Rasulullah, ammakmu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah, ammakmu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah, ammakmu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah, bapakmu. Begitu tinggi pengorbanan dan perjuangan sang ibu. Kalau mangan nangale kadir nampak tinreci dong hadirin di balak garing. Lima karin nana panjari pak lunga. Lima kanakanan nana panjari nasa talemari kita sepus aku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Andre mugunan na jamaah sekalian. Puna mate pi mon rapi amak kanam panikin rakai. Andre mugunan na puna dibungkus ubi kai kapang amak kanam panipau. Ante mai kuatu na tala sa cingkara. Na sikam matan di na berharga lalang tala sa tala di berharga iwanta. Amu komim para kita makri balakka. Tapi ayah dan ibu sudah tidak ada sama dengan sebentar ini kita pulang ke rumah. Tinggal foto-fotonya ayah dan ibu yang kita lihat di dinding. Orang yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kita semua. Hari ini sudah tidak ada. Kita akan pergi melihat fotonya ayah dan ibu di dinding. Tapi saat ini tidak ada lagi artinya penyesalan hadir. Anda tengah kibon dan jemput orang murah waktu nak terlaksan. Nah, anda tak lihat berkira ke amat, anda tak lihat berkira ke manggit. Murah waktu nak terlaksan, anda tak lihat berkira waktu itu ada lagi kepala kopo. Atas segala kehilapan, kekurangan, karena kita tidak sanggup membahagiakan mereka. Bahkan anda jemput tua pun abangi hadirin batu gentungan dan dengan tamak diraka ni bawah. Dan tidak ada yang kita lakukan hari ini hadirin khususnya kepada kita termasuk saya tidak punya orang tua. Hanya melepaskan doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah ta'ala kukulli menting kuna katobah hadirin seandainya bukan karena jasa-jasa dan pengorbanan ayah dan ibu. Seperti itulah orang tua kita semua. Tapi apa yang sudah kita berikan buat mereka? Maukah kita melihat orang tua kita mendapat cahaya di kuburan? Maukah kita melihat orang tua mendapat rahmat di alam kubur? Jagai sembahyang di bawah tuta. Itu yang diharapkan ayah dan ibu siang dapat. Baca Quran. Itu yang akan sampai di kuburannya orang tua yang sudah meninggal. Orang yang telah mengorbankan. Bukan hanya hartanya demi kita hari ini hadirin. Orang yang rela mengorbankan waktunya demi kita sampai kita bisa seperti hari ini. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya Rahman ya Rahim, ampuni kami. Andaikan sampai detik ini kami tidak bisa membalas jasa-jasa dan pengorbanan ayah dan ibu kami. Kami hanya berharap ya Allah semoga Engkau jadikan kami anak yang saleh. Anak yang senantiasa berbakti kepada ayah dan ibu. Meskipun ayah dan ibu masih hidup, ya Allah, lebih-lebih setelah mereka wafat. Semoga momen Ramadan tahun ini menjadikan kita anak yang sadar.